bisa translation. Ini kita bisa nulis artikel yang berkaitan dengan bahasa Arab, tapi masuk jurnal yang umum, bahasa dan seni. Bapak Ibu juga bisa ngirim ke sini, dan perlu dilihat bagaimana petunjuk bagi penulis. Tahun 2013, tulisan saya masuk di Journal of Language and Literature dari Azerbaijan. Ini masuk di terindeks Scopus. Jadi ini bisa dianggap jurnal internasional. Saya nulis tentang bahasa Arab, Meaningship of Arabic, Borrowed Words, Hafid, Qari, and Levels of Education in Indonesia Culture. Saya nulis tentang perbedaan antara Qari, Hafid, dan tingkatan pendidikan yang digunakan oleh Departemen Agama MI, Tsanawiyah Aliyah. Saya bandingkan penggunaan di Indonesia dengan di Timur Tengah. Jadi ini tentang bahasa Arab tapi masuk di jurnal umum. Jadi ini yang sekarang saya minta Bapak Ibu dan Anda semua